Kemudian Bapak udah masuk duluan, masuk ke rumah. Saya di depan rumah itu
diberi titipan oleh Pak Lurah, ini titipan untuk Pak Gubernur. Diberi titipan oleh Lurah. Titipannya apa ya? Tas. Tas. Saudara isinya apa tasnya itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian titipan itu saudara apakan? Saya berikan ke Pak Lurah, ke Pak Gubernur. Saudara berikan ke Pak Gubernur. Kemudian selanjutnya? Setelah itu saya titipkan ke Pak Gubernur. Pak, ini ada titipan dari Pak Bulat. Oh iya, letak di situ. Saya letak di situ, Pak. Tas itu. Di mana? Di atas meja, Pak. Di ruangan yang penuh? Iya. Di yang di atas apa, Pak? Pak? Di bawah. Apakah saksi pernah di tahun 2014 mengetahui adanya RT RW atau tata ruang tata wilayah dari wilayah provinsi Riau yang diberikan oleh Menteri Kehutanan? Saya tahunya di media Riau namanya Riau Post, di situ disampaikan bahwa Menteri Kehutanan saat itu menghubungi Asam Salim Pak Jokowi bahwa diberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Riau untuk mengusulkan kebun-kebun kelapa sawit ataupun perkantoran supaya dimasukkan ke dalam revisi RTRW maksimum seluas 35 hektar. Apakah saksi pernah menyampaikan bahwa terkait revisi 673 ini kepada terdakwa bahwa akan ada revisi terkait dengan saat itu? Kami dengan Pak Edison ini sering ngopi bersama karena dia juga teman saya dari zaman dulu, Pak. Kebetulan ketemu, saya tanya, Pak Edison, lahan kan ada, benar nggak ya? Sama pabrik kelapa sawit, benar. Ini tak peringatnya, supaya saya cek, mumpung masih ada kesempatan revisi. Saat itu saya betul, berdua ngopi. Dia bilang dalam mesin desanya, apa ya, aku kan kebun udah panen, pabrik itu udah kerja. Apa itu yang diusul sih? Yang bagi membuka aja kesempatan lain, coba lagi bukan sebab minta koordinatnya yang saya bilang. Jadi saya yang bertanya, bukan dia yang ke saya. Termasuk juga yang ini duri, yang 60 sekian hektar saya tidak. Ini like cuma 26 hektar yang masuk, yang tidak apa, yang masuk kawasan. Oh cuma segitu, yang sisanya sudah APR, APR itu bukan kawasan hutan. Ya sudah,